ya. Makasih ya. Sama-sama. Sama-sama. Atau kan aku mas selalu mendukung kamu dan selalu menemani kamu. Seep. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Rejan Levita. Yo guys, jadi hari ini hari Sabtu gitu kan, gue mau ke rumah si Pina guys ya, lihat bawa apa. Nah gue itu bawa persyaratan buat kerja gitu guys ya, karena gue mau cari kerja di sini aja, karena kan kemarin si Pina gak mau ditinggal jauh gitu kan guys ya. Jadi gue harus cari kerjanya di sini gitu ya. Gak apa-apa lah, dorong dulu guys, karena ini berisik gitu kan, karena padat penduduk juga kalau di sini guys ya. Kasihan gitu pada yang lagi tidur. Jadi gua mau ke rumah si Pina gitu kan, mau bikin lamaran. Gua mau bikin lamarannya di rumah dia guys ya. Kita langsung meluncur ke rumah si Pina guys. Capek juga ngedorong dari situ ke sini guys. Jadi gua mau beli dulu perlengkapan yang belum ada gitu kan, surat amplopnya belum, terus apa lagi ya, adalah pokoknya mah gaskin, kita langsung meluncur guys ya. Jangan lupa sebelum berangkat alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo guys, kita meluncur ke rumah si Pina langsung guys ya. Kita langsung meluncur ke rumah si Pina guys ya. Gua mau bikin lamaran di sana dan gua juga cari kerjanya, mau ditemenin sama dia gitu. Ya alhamdulillah kan punya pacar yang pengertian gitu, mau diajak berjuang dari nol gitu. Alhamdulillah banget sih gua memiliki dia gitu, makanya gua mau ngebelain dia mati-matian guys ya. Karena gimana ya, dia tuh beda dari yang lain guys, asli loh. Enten. Beda dari yang lain yang gua lihat gitu kan, dia sederhana, terus gimana ya? Intinya sederhana, gak neko-neko, baik, pokoknya ini patut diperjuangin guys ya buat kalian semua. Jangan gimana ya, jangan mandang gua tuh gara-gara bucin jadi gitu, enggak guys. Karena ini beda, kerasa lah kalian juga kalau kalian punya pacar gitu ya. Kalau udah nyaman, kalau ceweknya gimana ya, nyambung lah gitu kan, enak gitu kalau ngobrol apa. Udah itu patut diperjuangin guys ya. Si Pina juga kayak gini guys ya. Jadi gua mau, jadi intinya gini loh, jadi si Pina tuh mau diajak berjuang dari nol guys, karena cewek yang kayak gitu tuh susah asli loh carinya. Jadi gua mau pertahanin dia gitu kan, pokoknya mah gaskeun guys, doain ya supaya gua sama si Pina selalu diberi kelancaran rezekinya dan dilindungi hubungannya guys ya, amin ya Allah, amin. Nah dan yang kemarin itu mantannya udah kelewatan guys ya, jadi gua terpaksa ngelakuin itu ya. Dia udah bawa-bawa orang tua gua, itu udah gak ini guys, kalau udah bawa orang tua mah harus dikasih pelajaran yang benar-benar gitu kan. Untung aja gua masih sabar loh segitu mah. Kalau enggak udah gua abisin benar-benar tuh orang anjir. Untung gua masih punya rasa kasihan gitu kan. Langsung aja guys, kita meluncur ke rumah si Pina. Nah, gua mau ini perlengkapan dulu buat ngelamar kerjanya guys ya. Nanti gua lanjut lagi gitu kan kalau udah nyampe di rumah si Pina guys, oke. Nah, oke guys, jadi perlengkapannya udah lengkap semua. Kita langsung aja menuju ke rumah si Pina gitu kan. Gua mau bikin lamarannya sama dia karena aksara gua, tulisan gua rusak gitu. Juga emang tulisan gua tuh nggak bagus-bagus amat guys, jelek asli loh. Jadi nggak apa-apa lah kalau nyuruh gitu kan, kalau nyuruh si Pina gitu. Tapi si Pinanya juga mau gitu kan, alhamdulillah guys ya, punya pacar mau gitu diajak berjuang. Alhamdulillah banget gua guys, bersyukur banget lah intinya gitu kan. Meskipun dia masih sekolah tapi pola pikirnya udah dewasa guys ya, karena kedewasaan itu tidak diukur dari usia gitu guys ya, tapi kedewasaan itu diukurnya dari pola pikir kitanya masing-masing gitu loh, ngerti kan lah, pokoknya gitulah, dewasa-dewasa
gimana ya, gue juga pusing ya selalu ngurusin yang kayak gitu. Pokoknya ikuti gue terus guys, nanti gue sambung lagi kalau udah nyampe di rumah si Pina guys. Oke okay? Oke okay, cuy, kita udah nyampe di rumah si Pina gitu kan. Tuh ini lamarannya, tadi perlengkapan yang kurangnya gue udah beli gitu, jadi udah kumpul, tinggal ngisi-ngisi data gitu kan, surat lamaran kerja gitu kan. Ada gak ya? Pasti ada lah, tadi juga udah di WA. Assalamualaikum Pin. Pin. Oh tuh ada guys ya. Gue boleh masuk gak? Hah? Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh guys, katanya guys. Duh. Mau kamu ada? Nanti kali ya. Ini ya dong, pindahin dulu dah. Enggak lah. Enggak enak gitu kalau ngelihatnya. Ini mah gimana tuan rumah teh? Mau aja rumahnya balatak gitu. Enggak mau beresin. Dah, tuh kan enak kalau di sini ya guys ya. Ini kan surat lamaran. Ngelamar kemana? Ngelamar kemana? Kesini. Mau ngelamar kesini guys ya. Mau ngelamar kemana? Tapi kamu lagi nggak ini, nggak sibuk? Libur, emang nggak main libur? Kan weekend, Sabtu. Oh, main? Kenapa nggak main? Ganteng ya? Kenapa nggak main? Enggak. Kamu nemenin kamu? Ganteng guys ini. Gua pas kelulusan gitu tuh, botak. Nah, ini nih, ada kumisnya. Udah lulus itu kan, lulus. Nah, ini lebih ganteng. Oh, ini yang nah ini foto yang itu yang pas di sini kiri ini. Hah? Yang pakai itu teh ya guys, apa yang pesugihan tuh fotonya yang ini, dia tahu dari mana gitu kan, gua nggak tahu lah. Tuh ini juga sertifikat apa sih? Nah, sertifikat guys ya. Oh, sertifikat satu terus sertifikat kamu rambutnya sertifikat dua. Juga ada sertifikat ya, alhamdulillah lah gitu kan. Punya ilmu lah sedikit-sedikit gitu, walaupun gak banyak. Sertifikat bengkel mobil ini. Bengkel mobil guys ya. Tapi kamu bisa bongkar mobilnya? Gak bisa bongkar. Bongkar rumah. Bisa bongkar gak bisa pasang. Oke okay. Ini apa sih? Kartu kuning. Kuning. Ini SKCK, terus fotokopi ijazah, ini SKCK fotokopinya. Oh, kalau Umar, terus ada ini. Iya, itu syaratnya kartu kuning, SKCK. Gitu ya. Aku baru tahu. Apa tuh namanya? Apa? SKCK itu surat keterangan gimana ya? SKCK surat keterangan diberikan catatan. Berhubungan dengan permohonan apa ya? Enggak tahu aku. Tidak juga memiliki catatan dan kegiatan kriminal. Lah. Enggak punya tapi. Udah itu kan udah bikin, udah lama. Gitu. Tapi masih berlaku lah. Dengan jadi bebas kriminal guys ya, gua iya, tuh kan kamu mau baik. Oke, ini udah komplit ya guys, jadi gua mau bikin lamarannya sama si Pina gitu, karena tulisan aku jelek gitu. Sama. jadi aku mau minta tulisinnya sama kamu gitu. Ini iya ngomong sih, tarik itu gak terkadang ngomong pulpennya gak ada, lupa. Ya, kamu punya? Gimana? Kamu punya kan? Anak sekolah kira aku gak punya pulpen. Kira itu bawa kamu. Lupa, pulpen. Yes, jadi lagi tulisnya masuknya itu mukanya. Gaji. Nah,
pasti ya, tapi tumen pakai jaket dingin ya? Dingin kan biasanya gini nih, mendung-mendung gimana gitu. Enaknya ngapain ini? Minum kopi. Iya, minum kopi. Bikinin aja karena gimana ya, rusak deh sarang gua tuh, tulisan gua rusak asli. Jadi kalau apa ya, kalau buat ngelamar takutnya gimana aku baca gitu, soalnya tulisannya terlalu bagus ya. Tapi kamu ikhlas bantuin gitu. Ya ikhlas tuh, gak kenapa gak ikhlas sih. Kamu mau ngelamar kemana sih? Lamar kamu? Ih, yang bener gerak. Coba gak mau dilamar? Gak mau atuh, maksudnya gak mau? Mau mau, mau. Maksudnya kan gini, ngelamarnya ke pabrik mana, ke tempat mana gitu maksudnya. Ngelamarnya ke rumah sini, terus ke orang tua kamu. Ya udah atuh cepat. Udah atuh cepat. Malah ditagi. Nah, betul itu tempat sama apa. Kan oke. Okay, yes, nah. Ya. Ya, ikuti aja terus ya. Jadi mau dikirim sama situ nanti. Ya liatin aja guys, karena lama juga ya kalau bikin surat lamaran. Iya lumayan. Men. Oke guys, jadi surat lamarannya udah tuh lihat. Ya, ya nah, kita. Yang nah, bagus guys, benar guys. Udah, nah, ada alamat gua gitu kan, takutnya apa-apa gimana gitu. Jadi langsung aja beresin yang fotokopiannya aja tadi ya, udah di ya. Yang udah dipersiapin. Jadi udah disiapin semua yang. Kalau sertifikat mah cuma mau diliatin doang gitu ke perusahaannya, oh, ke tempat. Masukin. Nanti diambil lagi gitu. Akhirnya cuma mau diliatin doang gitu. Ini tiga kan? Enggak tiga. Nah, yes, ya. Masukin ke sini. Iya. Masukinnya kemana? Ke sini. Ke bolong ini. Ke bolong. Ke bolong mana? Masukin apa gitu? Ini gitu. Nah guys, jadi gua mau langsung cari kerja. Kamu mau menemenin apa enggak?
kalau boleh ikut. Hah? Itu kamunya mau nggak gitu? Nah, aku mau. Lagi sibuk nggak? Enggak sibuk, lagi santai. Mau atau temen kalau boleh? Emang kemana sih? Gak jauh kan? Enggak, daerah sini aja lah. Udah iya, ayo ikut. Semangat nggak? Semangat 45. Semangat. Semangat 45. Yaudah yuk, itu berangkat. Hah? Tapi cuacanya gini, emang gak bakalan hujan. Cuacanya hujan, mendung-mendung gimana gitu. Wah, mudah-mudahan mah gak hujan gitu kan. Karena aku mau cari rezeki buat tamu gitu aja. Buat utang. Maafin, utang keluarga aku ngebebanin ke kamu. Enggak lah, kan udah niat. Kalau niat mah harus dijalanin gitu ya guys ya. Biar gimana ya, kan janji itu kan, aku udah janji kan, janji itu harus ditepati gitu kan guys. Pokoknya gua mau meluncur sama Pina gitu kan. Pinanya udah mau gitu nemenin aku gitu. Makasih ya, makasih ya. Sama-sama. Atau kan aku masih selalu mendukung kamu dan selalu menemenin kamu. Itu malu-malu guys ya. Ya kamu kenapa makin hari makin manja, kenapa kan? Ya siapa lagi mau manjain aku kan, kamu doang. Oh masa iya. Kan ada mama kamu. Ya sih, mama kan sibuk kerja. Ada waktunya tuh malam-malam udah aku tidur. Jadi gitu. Ya, jadi manjainnya ke siapa? Kamu. Emang gak boleh? Boleh guys ya. Jadi manja-manjanya sama gua katanya. Jadi gua harus tahan iman gitu ya. Gitu kan belum sah. Enggak setan. Kan belum sah. Ya gitu emang kan. Aku jadi suka manja-manjanya gimana kan, enggak berlebihan, iya, cuma pegang tangan, pengen nyender, pengen iya, curhat tapi, itu apa. Ya meskipun itu juga kita kan punya nafsu gitu kan, enggak dipungkiri itu manusia juga semuanya punya nafsu. Jadi harus menjaga itu guys ya, biar gak terjadi apa-apa. Kalau terjadi apa-apa ya gak boleh lah gitu, malu-maluin ntar ya guys. Kita bismillah aja, semoga aku dapat kerjaan gitu ya. Jadi guys ya, kita dulu rambut gue juga belum dicukur, gimana gak apa-apa lah ntar aja lah. Jadi gue mau langsung berangkat cari kerja sama si Tina. Doain ya supaya gue bisa dapat kerjaannya dengan mudah gitu, dipermudah rezekinya guys ya, buat bantuin dia gitu. Langsung aja kita meluncur, keburu hujan nanti tuh. Oke guys, pokoknya hujan ini. Hah? Kamu udah makan belum? Udah. Benar. Benar. Ya udah guys, kalau Tinanya udah makan, kita langsung aja meluncur ke tempat, cari aja lah di sekitaran sini gitu. Mudah-mudahan dapet ya guys ya, doain aja pokoknya. Ikuti gua terus, nanti gua lanjut lagi kalau udah nyampe ke tempat-tempat yang mau gua lama gitu guys, selain ke situ. Oke guys, nanti gua lanjut lagi ya.